salah lihat kemana si Rapi ya jalannya? Sekarang gini, pengen tahu Rapi di mana? Iya. Lebih baik Bapak nyamar aja jadi tukang ojek. Hah? Untuk ngejebak si Rapi. Boleh, bagaimana bentar, caranya? Bentar, Pak. Cakep idenya tuh, Pak. Cakep, Pak. Bagus tuh ide lu tuh. Pak, ini, Pak. Bener, tukang ojek. Tukang ojek, Pak. Tukang ojek. Ini copot. Pakai dulu, pakai dulu. Kacamata copot. Copot, Pak. Copot kacamata. Sarung, Pak. Sarung. Gua tahu kenapa lu pakai kacamata. Lu mau ngeliat yang aneh-aneh, kan? Salah. Atas aja. Mas Ruben, atasnya aja. Soalnya depan belakang sama-sama licin. Gua ngapain ini? Nah, ini pakai gini. Gini. Oh. Nah, puncak, Pak. Pila. Iya. Yeah. Gitu ya. Gua di mana? Nyamar di situ. Iya, yeah, oke. Okay. Iya. Dan ini gua tuh. Gua tukang ngojek, tukang pila ini. Iya. Sebentar lagi si Rafi pasti lewat sini. Pak, dia mau datang, Pak. Sebentar, nyamar, Pak. Nyamar. Itu dia datang, Pak. Eh, saya. Eh, cepetan. Ayo. Saya ayo. Flightnya jam berapa sih? Flightnya jam berapa? Kok buru-buru banget? Yang paling penting kita cepet, kita kawin lari. Iya, kawin lari. Pak, saya pengen nanya kalau mau kawin lari yang enak di mana ya, Pak? Kawin lari yang cepet di mana? Kamu belum tahu kita mau kemana? Belum. Daripada lari, mendingan Bapak naik ojek aja saran saya. Capek lari. Pak, saya mau cepat-cepat, Pak. Saya mau nikahin dia. Karena bapaknya nih, Pak, bener-bener bapaknya nih kalau marah, Pak, kabel digigitin. Terus. Udah tua, udah keriput, jelek lagi. Dia aja anak sendiri. Dia yang anak sendiri aja, dia gak mau ketemu bapaknya, udah jijik. Terus. Bukannya apa-apa, saya gak... Oh my God. Sayang, yaudah kita sekarang ke bandara, kita nikah di Bali aja. Ada ojek, ya? Kita ke bandara aja naik ojek ya. Iya, naik ojek. Beneran bisa naik ojek nih kita. Bisa, sayang. Bisa. Ini biar ojek aja kesini ya. Pak, ojek. Ojek, sini. Ojek, sini ke ojek. Aduh, cepetan. Apa? Oh iya. Ayo. Ayo deh, Pak, kita berangkat ya. Baik-baik ya, Pak. Ya. Ini orang yang paling saya sangat cintai, Pak. Iya. Saya berani. Aku udah males sama bapak saya. Pak, tapi nanti kalau seandainya bapaknya dia datang gimana? Pak, saya gak takut. Kan bapaknya galak banget. Pak. Seandainya. Dengerin ya, Pak. Bapaknya dia itu, kalau saya tiup, kulitnya udah terbang. Saya gak takut. Hebat. Emang kamu berani sama orang tuanya? Berani, pasti berani. Sayang, kamu tahu kan? Keyakinan hati aku untuk kamu, dengerin Pak. Mau orang tuanya, mau kakeknya hidup lagi, saya akan tetap menikahi dia. Ayo Pak, anterin saya Pak, kita ke bandara. Ya, ayo, yuk. Ayo. Berangkat yuk. Bertiga aja, ayo Pak. Bertiga, what man? Ayo. Hah? Ayo. Pak, cepet dong Pak, kita berangkat. Ayo. Ayo, cepetan. Ketemu papanya gua. Lo ngatain gua kisut-kisut lo ya. Jangan kesalahan lo. Lo masih mau sama dia? Tadi Pak, dia yang ngatain. Katanya bapaknya kulitnya kayak kerupuk kulit. Gua dibilang. Saya udah bilang jangan, bapak itu baik. Ah, buat apa sini kalau ada gua? Bener. Enggak. Gua dibilang kulitnya kayak apa? Iya, paling napasnya Senin Kemis katanya. Kata siapa? Ini orangnya. Kata dia? Iya. Bener banget lo. Pokoknya biar Pak, bagaimana ah? Jangan diapa-apain dong. Gak bisa ini. Aku cinta banget sama dia. Aku juga.